Warga Dusun Ngebrong, Desa Tawangsari, Kecamatan Pujon, Kabupaten Malang digegerkan dengan adanya seorang warga yang nekat membakar mertuanya sendiri. Peristiwa yang terjadi pada Jumat siang ini membuat korban meninggal dunia Sabtu pagi lantaran mengalami luka bakar serius hingga 95%. Menurut keterangan saksi mata, Astami menjelaskan, saat pelaksanaan sholat Jumat pada pukul 12.00 waktu Indonesia Barat, dirinya mendengar suara korban berteriak minta tolong. Mengetahui hal tersebut, Astami bersama tetangga lainnya keluar rumah menolong korban. Korban yang mengalami luka serius, usai sholat Jumat warga langsung membawa korban ke Rumah Sakit Saiful Anwar Kota Malang. Kejadiannya asline pas wae Jumatan pas wae komat. Wae komat iku kan ono anu komat di masjid langsung ono wong menjerit-jerit 4 kali lek gak salah, menjeriting 4 kali. Manut terus anu wong sing di dalam rumah kabeh metu. Metu iku ono apa jenenge? Ono wong jerit-jerit niku metu ndelok ngalor ono anu Mbak Lis mung keadaane wis telanjang. Wis anu bajune wis habis. Terbakar iku mau. Terus sampai dia teriak ini, Nurul penjara, no, anu aku diobong Nurul gitu bilang. Itu waktu itu ibu ada di mana bu? Aku di dalam rumah langsung, ya dengar cerita, memang langsung keluar semua tetangga ini kabeh anuan keluar. Melihat. Ya bingung kan, bingung lek. Sementara aku langsung bingung dia. Terus akhirnya dia apa? Ada tetangga sing mari keramas, bawa ando itu digawe nutupi ambek digawe apa matikan sisa-sisa api. Terus setelah itu bajune iku wis anu tercecer di jalan selama dia turun dari rumahnya sampai jalan ini. Sementara usai kejadian pelaku langsung melarikan diri. Beruntung pihak kepolisian mendapati pelaku berada tak jauh dari TKP dan langsung bergerak cepat menangkap pelaku beserta barang bukti pada Jumat sore. Menurut keterangan Kepala Satuan Resort Kriminal Polres Batu AKP Anton Widodo menjelaskan, peristiwa terjadi karena dipicu oleh masalah air bersih yang membuat keduanya cekcok dan berujung pembakaran sang mertua. Dari keterangan tersangka yang sudah kita ambil keterangan bahwa tersangka ini tiap harinya selalu cekcok dengan mertuanya. Sebenarnya puncaknya kemarin siang itu sebelum pada saat orang laki-laki suaminya korban ini sholat Jumat dan anak kandungnya tersangka ini sholat Jumat, barulah korban ini melakukan aksinya. Cekcok ini hanya berkisar masalah kalau yang kemarin itu hanya masalah air saja, air untuk mandi. Karena kan memang rumah korban dan tersangka ini berdekatan. Mereka hanya mengambil satu aliran dari sumber itu, kadang terpakai untuk tersangka, kadang dipakai untuk korban. Karena pada saat itu si korban menjelek-jelekkan si tersangka. Karena tersulut emosi, akhirnya si tersangka ini beli bensin Pertalite dan korek api. Setelah dapat beli bensin itu, dituangkanlah itu ke dalam ember plastik. Setelah dituangkan, dia berjalan, karena bersebelahan jaraknya itu hanya satu meter saja rumah itu, ngetok pintu dapurnya korban. Setelah korban keluar baru disiram, mau di langsung disulut sama korek. Akhirnya korban masih sempat mendorong, koreknya terjatuh. Karena pada saat itu posisinya di dapur dekat dengan kompor gas, akhirnya tersangka ini menyulutkanlah kompor gas itu dan akhirnya nyambar sampai ke mana? Ke korban, dan saat itu juga si tersangka kena percikan apinya. Kini pelaku sudah ditangani oleh Satreskrim Polres Batu untuk menjalani proses pemeriksaan, dan guna menanggung perbuatannya, tersangka dikenakan pasal 44 ayat 3 Undang-Undang 23 tahun 2004 tentang PKDRT atau pasal 353 ayat 1 dan 3 tentang penganiayaan yang direncanakan dan berujung kematian dengan ancaman maksimal 15 tahun kurungan penjara. Dari Malang, Tim Liputan GRTV.